محمد العبد ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai saat ini, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-hari, bisa bekerja, bisa mencari nafkah, bisa belajar menuntut ilmu, dan bisa menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah. Maka mudah-mudahan dengan rasa syukur kita ini, sebagaimana janji Allah, mudah-mudahan Allah menambah-nambah nikmatnya lagi untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sambung pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad wal maqalatul khamisah, maqalah yang kelima. An Utsman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Kata Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman ini adalah salah satu dari sahabat Nabi yang bergelar Khulafaur Rasyidin, di mana Khulafaur Rasyidin itu ada empat: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kalau makalah-makalah sebelumnya, mulai perkataan Abu Bakar ada, perkataan Umar ada, nah yang malam hari ini perkataan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini juga sebenarnya sekaligus menantu Nabi. Jadi menantu Nabi itu tidak cuma Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman pun termasuk daripada menantu Nabi. Sayyidina Utsman ini meninggalnya terbunuh, dibunuh meninggalnya. Yang membunuhnya bernama Abdullah bin Saba. Asalnya Abdullah bin Saba ini tokoh Yahudi, lalu masuk Islam. Abdullah bin Saba ini sebenarnya pencetus Syiah. Pernah mendengar Syiah? Syiah itu termasuk jika ibarat organisasi atau aliran, itu aliran yang paling tua, tertua. Muncul pertama kali itu Syiah. Nah, pencetus pendirinya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba yang membunuh Sayyidina Utsman ini menebarkan berita bahwa sebenarnya yang layak menjadi khalifah pertama itu adalah Sayyidina Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, tetapi Sayyidina Ali. Ini kata Abdullah bin Saba. Makanya orang-orang Syiah itu dia menuduh kafir terhadap Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lain, karena merampas hak Sayyidina Ali. Harusnya kata mereka yang berhak
memimpin setelah Nabi wafat itu Sayyidina Ali. Tapi kenyataannya yang memimpin pertama Abu Bakar. Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar. Umar wafat digantikan oleh Utsman. Baru terakhir Sayyidina Ali. Nah, makanya dibunuh Sayyidina Utsman ini. Tapi setelah Sayyidina Utsman ini wafat, nanti makalah yang minggu depan tuh, makalahnya yang keenam itu perkataan Sayyidina Ali. Tapi kada bapak kita sampaikan sedikit. Setelah Sayyidina Utsman wafat, lalu digantikan oleh Sayyidina Ali. Harusnya orang yang membunuh, kalau hukum Islam itu yang membunuh hukumannya harus bunuh. Nah, yang membunuh Utsman bin Affan yang bernama Abdullah bin Sabah itu harusnya dibunuh hukumannya, karena ketahuan tertangkap Abdullah bin Sabahnya. Nah, yang menjabat khalifah saat itu adalah Sayyidina Ali. Harusnya Sayyidina Ali menghukum Abdullah bin Sabah dengan hukuman dibunuh. Tapi ternyata tidak. Oleh Sayyidina Ali tidak dibunuh Abdullah bin Sabah. Kenapa? Karena menurut pendapat Sayyidina Ali, kalau dibunuh Abdullah bin Sabah ini, memang hukum Islam yang membunuh itu harus dibunuh. Tapi kalau dibunuh Abdullah bin Sabah ini, satu orang ini, dia adalah pemimpin, jemaahnya banyak, pengikutnya banyak, pasukannya banyak. Kalau dibunuh satu, akan terjadi perang saudara. Membunuh satu, dampaknya akan banyak terbunuh. Jadi keputusan Sayyidina Ali ini sebenarnya menyelamatkan orang banyak sebenarnya. Karena dibunuh satu akan terjadi pertumpahan darah. Kalau sudah berkelahi sesama saudara satu agama, kacau. Ekonomi tidak jalan, kehidupan tidak bisa beraktivitas biasa. Sehingga tidak dibunuh. Lalu sebagian daripada orang saat itu, sebagian daripada pengikut Syiah saat itu, karena Sayyidina Ali ini tidak menghukum Abdullah bin Sabah dengan hukuman dibunuh, maka ada yang tidak sependapat. Harusnya kan dibunuh nih. Nah, karena tidak sependapat, lalu mereka ini keluar dari aliran yang disebut dengan Khawarij. Nah, keluar dari aliran Khawarij, khuruj, keluar artinya. Nah, lalu muncullah aliran yang kedua bernama aliran Khawarij. Nah, itu beberapa sejarah singkat aja. Nah, kata Sayyidina Utsman di dalam makalah yang kelima, hamud dunya zulmatun fil qalbi. Gelisah terhadap dunia ini dapat menggelapkan hati. Wa hamul akhirah nurun fil qalbi. Dan gelisah terhadap akhirat dapat menerangkan hati. Ai, yaitu al-huznu fil umuril muta'alliqati bid dunya sara muzliman fil qalbi. Yani maksudnya bersedih dalam urusan dunia, bersedih dalam urusan yang terikat dengan dunia itu dapat membuat hati gelap. Wa huznu fil umuril muta'alliqati bil akhirati sara munawwiran lil qalbi.
Sebaliknya, sedih dalam urusan yang terikat dengan akhirat dapat membuat hati kita terang, bercahaya. Maka di sini ada doanya, Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah dunia yang besar ini kami terhindar daripada kegelisahannya. Nah, gitu. Jadi ujar Sayyidina Utsman, gelisah atau sedih dengan urusan dunia itu hati dapat gelap. Maksudnya apa? Dunia ini kalau kita cari dan kada dapat mencarinya, ada orang yang sedih, ada yang gelisah. Aku harus sama engkaya orang itu dalam urusan dunia. Ada orang sugih umpamanya, oh, aku harus sugih kayak itu. Dicarinya supaya kawa sugih kayak itu, kada dapat, bahkan khawatir, bahkan takutan, bahkan gelisah. Aku kada kawa sugih kayak itu, gelisah dan sedih. Nah, kesedihannya terhadap hal dunia seperti itu dapat membuat hati gelap dan berbahaya. Asalnya bersepeda, melihat orang bermotor, aku harus beisi motor, harus aku beisi motor, begawi, berusaha, bujur, bujur jacaranya, boleh, boleh ya silahkan. Tapi ketika inya tidak mendapatkannya, inya sedih, inya gelisah. Nah itu yang membahayakan, bisa membuat hati gelap. Tapi kalau ada orang, aku harus umpamanya mengkayai orang itu juga sugih atau bisi motor, ketika inya kada mencapainya, kada mendapatkannya, tapi inya kada sedih, biasa aja. Nah itu tidak membuat hati gelap. Yang membuat hati gelap tuh aku harus dapat. Nah itu yang membuat harus gelap. Dan ketika kada dapat, sedihnya, gelisah hatinya. Itu bisa membuat hati gelap. Kalau sudah hati itu gelap, jangankan hati nih gelap, mata, mata kita ini kadap lampu, lampu ini kadap malam pulang, kira-kira yang kawal lah berjalan, karena kawal pandang kadap bersasar di dinding meraba-raba. Lain pun dalam selawar tuh, biar kadap gak apa, tahunya menujunya kena belum lagi mana. Ulih bisa parak nek. Mata kadap nah, kemana mencari begagap. Hati ini lebih, lebih lagi. Bila sudah hati ini gelap, nah sementara hati ini adalah sentralnya, sentral hubungan kita dengan Allah tuh lewat hati. Sentral hubungan, khusuknya ibadah tuh di hati. Niatnya ibadah pun di hati. Ini hati ini sentral. Bagusnya kelakuan kita nih pun awalnya di hati. Ujar Imam Al-Ghazali, hati ini ibaratkan laut, sumber mata air. Anggota tubuh yang lain ini ibaratkan anak sungai. Anak sungai ini kan alirannya. Lautan tuh ada anak sungai-sungainya. Banyunya asalnya dari laut, mengalir ke anak sungai. Nah, tubuh kita, hati asal-usulnya. Lalu apa yang ada di hati mengalir ke anggota tubuh. Bagus hati, bagus juga anggota tubuh yang lainnya. Bersih hatinya, bersih juga perilaku anggota tubuh yang lainnya. Tapi kalau sudah gelap hatinya,
beribadah ngalih bila sudah gelap, berat beribadah. Kalaupun mau melaksanakan ibadah, ibadahnya ngalih khusunya. Ibadahnya ngalih khusunya, mengawang-awang kemana-mana. Yang rajin aja gin sudah mengawang-awang kemana-mana, sembahyang lo bebaya takbirnya sudah kelainan pikiran. Umpamanya subuh sembahyang, menang besubuh lah. Menang besubuh. Allah Akbar. Niatnya khusyuk bang, sembahyang subuh. Takbirnya khusyuk, bagus tuh. Ini di awal bagus. Minimal dulu ketika niat dan takbir tuh minimal khusyuk. Tapi berpikir, oh kena sekolah, tapi kira sekolah kena berdapat kawan macam-macam nih sudah pikiran. Kena istirahat, hendak belanja ini panjang sudah pikiran. Tunang sekolah, belum nang begawi lagi, belum nang berkeluarga, macam-macam tambahannya lagi pikiran. Nah itu orang yang bersih hatinya kadang-kadang ngalih khusyuk sembahyang, apalagi gelap hati. Berat melaksanakan ibadah orang yang gelap hatinya. Mengikut HP kuat jahnya 2-3 jam main, tapi mengangkat takbir kada kawan. Yalah, besokan hari Minggu lari kuat ja, wah, keliling stadion berapa kali keliling, wah sana kuat ja, berdiri sembahyang kada kuat, dal sembahyang 10 menit ja, kalau lawas dah lari ja suruh, oh gancang lari, tapi suruh sembahyang berat. Kenapa? Yang berat tuh bukan kakinya, bukan tangannya, tapi karena hatinya tadi gelap. Lalu berat melaksanakan ibadah-ibadah. Awak tenaga masih gancang, masih muda. Pas bulan puasa, suruh puasa, karena mau puasa. Uyuh aja, aduh uyuh. Padahal anu masih kalah lawan kai-kai nang Tuhan. Kai Tuhan tuh puasa aja, kuat aja sedikit. Sambil begawi ini anum tenaga kuat, masih muda, gagah masih ulin 10-10 untuk kawa aja mangkat puasa karena kawa. Itu bukan berat puasanya, tapi karena hati gelap. Kenapa sebab hatinya gelap? Yaitu tadi salah satunya penyebabnya urusan dunia yang inya tidak mendapatkannya, tidak mencapainya, inya sedih dengan urusan dunianya. Sudah begawi di situ kemari, macam-macam gawian, aduh. Atau berusaha juga, berusaha isuk harus mencapai target umpamanya berjualan. Apakah yang dijual? Harus terjual sekian target isuk. Malam ini berpikir sudah kayak apa caranya supaya isuk nih habis jualan, tercapai target. Berpikir semalaman sudah kada karuan guring, isuk pulang begawi menjualannya kada tercapai, sedih, gelisah, bemamai. Sialan benar jo, sudah semalaman berpikir uyuh kada karuan guring, sudah berjualan gini pada adil juga Tuhan nih. Sampai terucap nih gitu, Tuhan kada adil. Wah, aku sudah berusaha sekuat tenaga, enggak ini aja hasilnya. Sedih, gelisah. Nah, itu membuat hati gelap. Nah, sebaliknya sedih dan gelisah terhadap urusan akhirat itu membuat hati bercahaya. Kenapa? Karena urusan akhirat ini sangat penting.
Oh, aku kena di akhirat nang kayak apakah nasibku? Masuk surga kah atau masuk neraka kah? Dikubur kena kayak apakah menjawab pertanyaan malaikat? Nah, sedihnya. Cukupkah ibadah sudah yang ku gawi, yang dikerjakan selama di dunia ini? Kawa juakah menjadi sangu? Kawa juakah menyelamatkan ku kena di dalam kubur di akhirat? Sedihnya, gelisah, takutan kalau-kalau di akhirat kena disiksa, kalau-kalau dihukum, kalau-kalau masuk neraka. Nah, itu justru membuat hati bercahaya, penarang hati, berpikir takutan dengan hal itu. Atau inya iri, ada orang rajin beribadah, dilihatnya atau kawannya rajin sembahyang, rajin mengaji, rajin turun majelis taklim, rajin buwiritan. Oh iya, iri inya. Kada kawa inya kaya orang tuh, sedihnya. Kada serajin kawannya beribadah, sedihnya. Kesedihan, kegelisahannya dapat menerangkan hatinya. Kalau sudah kayak itu, perlahan-lahan akan meningkat ibadah. Kalau sudah terang hati. Makanya orang rajin tuh, bila orang tuha bahari, kayak kami bahari itu, orang tuha bila terdapat orang alim, bawa banyu. Guru minta banyu penarang hati. Nah, baharilah. Biasa kalau rajin orang tuha tuh, atau tulak kemanakah bila pas ke Banjar berdapat tuan guru, orang tuha jangan tulak nih, kita tinggal aja di sini. Datang mulai Banjar, nah banyu minum ya. Ini barian tuan guru supaya terang hati. Nah, ada doa penarang hati. Nah, salah satu caranya supaya terang hati tadi, kita ini takut, sedih, gelisah dengan urusan akhirat kita. Aduh, jangan-jangan kada selamat kena nih urusan akhirat. Nah, takutan hal-hal gitu. Lalu dengan ketakutan, kegelisahan dengan urusan akhirat, bertambah meningkat ibadahnya. Berajin ibadah supaya selamat jarnya kena. Kayak itu caranya. Bahkan ada orang supaya khusyuk sembahyang, inya caranya supaya khusyuk itu dibayangkannya siksa neraka, dibayangkannya siksa kubur, sehingga ketika inya sholat tuh saking takutannya dengan siksa neraka, siksa kubur, khusyuk sembahyangnya. Ada orang yang caranya gitu, makanya sembahyangnya menangis karena yang dibayangkannya siksa neraka. Jangan-jangan kayak ini, kena di neraka, disiksa kayak ini, lalu khusyuk sembahyangnya. Ada caranya gitu. Atau ketika inya sholat, inya berpikir dan merasa, jangan-jangan inilah sholatku yang terakhir. Sedihnya, sedih. Jangan-jangan ini ya sembahyangku terakhir, habis ini kira kawa lagi sembahyang umpamanya. Lalu khusyuk sembahyang, nah itu terang hati. Nah, itu diantara nasihat yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi kita ini dalam urusan dunia, kalau kada kawa mencapai apa yang kita cita-citakan, jangan sedih, jangan gelisah. Karena kesedihan, kegelisahan itu justru bisa membuat hati gelap. Aku bercita-cita hendak menjadi tentara umpamanya. Cita-cita nih, tapi awak rendah. Cita-cita hendak jadi tentara. Ibaratnya diunjuk orang senapang atau tehirit senapang. Digantungi senapang di awak nih. Tehirit senapang rendah awak. Teman cita-cita hendak jadi tentara. Kada usah sedih. Ya Allah, kada adil Tuhan aja. Maulah awak rendah nang kene, aku hendak jadi tentara aja. Jangan, kada usah sedih. Jangan jadi tentara, nang lain digawi kan gitu. Atau cita-cita jadi apa lagi? Hah.
dan memang kita tuh mau ukur. Bercita-cita tinggi itu boleh-boleh aja, tapi kita juga mau ukur keadaan kita. Ini awak kada diukur cita-cita, wah berhimat menyasah kada dapat, lalu sedih, gelisah, meroseng jaka bahasa kita. Nah, sudah meroseng tuh ngaliham. Kalau-kalau tak ucap sesuatu yang apa menjustifikasi lawan Allah, nah itu berbahaya. Lalu menuduh nang kada-kada lawan Allah, kada adil lah, kada bijaksana lah Tuhan ni, kada sayang lah lawan inya, macam-macam. Nah jangan sampai nang kaya itu. Jadi kalau kada tercapai kehendak, kada tercapai cita-cita, sudah jangan sedih. Justru itu bahan renungan kita. Oh mungkin ini lain jalanku di sini. Allah kada mengizinkan di sini yang lain mungkin. Nah nangka itu. Kira-kira itulah. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah. Berkah ibadah yang kita kerjakan, berkah ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صل على المسلمين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في ضمرة السابقين يا أرحم الراحمين.